Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Yang sudah inden, semoga motornya cepat datang. Nah, di depan saya adalah Vario 125 terbaru 2023. Nah, untuk Vario 125 ini adalah Vario yang baru ya, yang kemarin baru launching tanggal 26 September 2022. Ini baru datang tadi pagi ya guys. Dan untuk harganya di sini tembus Rp23.440.000 OTR, plat G, plat K, plat H, dan plat AD. Nah, harga Rp23.440.000 ini yang plus ya. Di sini ada spion yang nyalanya, jadi dapat double spion. Teman-teman sambil lihat desainnya, ini yang warna merah versi CBS. Nah, seperti ini, di sini ada spion yang biasanya dan juga ada yang nyalanya. Nah, ini hadiahnya, ini buku servis, jaket, tempat plat, dan juga alatnya, toolkit di sini ada. Ini hadiahnya ya. Dan untuk kapasitas bahan bakarnya di sini 5,5 liter. Dan di sini terdapat kode NK menandakan tahun perakitan 2022. Untuk kapasitas bagasinya 18 liter ya. Ini BL-nya masih sama seperti yang dulu. Ini adalah versi yang CBS. Tidak ada yang versi ISS ya untuk yang warna merah ini. Sekali lagi, untuk yang pengen warna merah ini tidak ada versi CBS ISS. Hanya ada di versi CBS. Ya, CBS lagi. Bedanya CBS dengan ISS itu yaitu kuncinya, guys. Nah, di sini kuncinya masih manual seperti ini. Jadi kuncinya ada dua, tidak ada remote alarmnya ya. Namun di sini sudah ada tempat pengecasan HP di sini, tempat power charger tanpa perlu dengan adaptor. Nah, di sini. Nah, seperti ini, tinggal cas aja. Namun ketika cas, teman-teman harus posisi kontak nyala ya. Jadi posisinya nyala seperti ini, nyalakan baru di cas, jangan posisi mati. Ini HP masuk ya guys ya, dalam. Dan untuk air nggak bisa masuknya karena di sini ada seperti bolong-bolong seperti ini ya. Jadi untuk HP masuk itu aman. Nah, untuk HP-nya, nah kita lihat dari spesifikasi atau fitur dari depan. Untuk tampilan lampunya, ini semuanya lampunya sudah LED semua ya, lampu jarak pendek, jarak jauh, lampu DRL nih, garis-garisnya seperti ini, keren ya. Merahnya merah glossy dan di sininya hitam dop kasar, dan ratingnya juga sudah LED dop kasar. Tempat plat nomornya seperti ini. Nah, untuk patok kepalanya seperti ini, merah glossy, ada stiker Hondanya, di sininya hitam dop halus ya. Ada pengunci rem juga di sini, masih dipertahankan. Ini adalah tampilan dari depan ya guys ya. Harga Rp23.440.000, ini versi yang plus ya. Nah, lanjut kita ke lampu belakang dulu, nanti kita ke kaki-kaki. Teman-teman sambil lihat desainnya warna merah. Nah, seperti ini untuk tampilannya, di sininya warna hitam hitam merah glossy lampunya. Nah, seperti ini, keren ya. Masih seperti yang dulu sih. Untuk ratingnya di sini masih sama seperti yang dulu. Nah, tempat plat nomornya seperti ini ketika lampu belakang dinyalakan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di speedometer dulu ya guys. Nah, di speedometer di sini masih sama seperti yang dulu. Di sini ada indikator jam, indikator aki, trip A, trip B, average. Ini semuanya sudah komplit ya, engine. Terus di sini juga ada eco terkomplit. Yang tidak ada itu kalau CBS itu tidak ada tombol ISS karena ini versi CBS. Rem, ketika rem kiri kan maka rem depan belakang ikut ngerem. Tombol jarak jauh pendek, klakson, rating, dan starter elektrik. Nah, seperti ini bentuk dari speedometernya. Kita matikan dulu, kita lihat dari kaki-kakinya teman-teman sambil lihat desainnya. Kita nanti lihat desain samping kiri dan samping kanan yang warna merah. Untuk kaki-kakinya ini ukurannya berbeda dengan yang dulu ya, ukurannya 90/80. Nah, di sini 90/80
80, velg 14 inci, pengerainan wavy, suspensinya teleskopik, kalibernya 1 pisoton merek Tokico. Nah, untuk spakbornya warna glossy, nah bodinya seperti ini. Bentuk-bentuknya stiker, ini stiker warna abu-abu. Di sini stiker Honda, stiker semua ya. Nah, di sini warna hitam kasar nih, sepertinya ada bolong-bolongannya seperti ini. Nah, seperti ini masuk ya. Ini angin, untuk angin sama semini sampai tembus sini. Ini bolong ya. Nah, di sini ada kotak-kotak kecil seperti ini ke bawah. Nah, di sini untuk kaki di sininya hitam kasar, di sininya kasar. Standar samping, ketika standar samping ke bawah, maka mesin akan otomatis mati untuk mengurangi resiko kecelakaan. Nah, stripingnya seperti ini yang warna merah, di sini ada seperti kotak-kotak kecil juga ya. Dan di sini hitam kasar, bahannya plastik kasar, di sininya halus ya. Stripingnya seperti ini, tulisan Vario kombinasi dengan warna putih, abu-abu, merah ya. Nah, seperti ini. Behelnya warna hitam, bahannya besi. Nah, untuk CVT-nya di sini tidak ada kickstarter, namun tenang aja, di indikator kan sudah ada indikator, di speedometer ada indikator aki atau suhu, filter udara, kaki-kaki belakang. Nah, di sini ukurannya 100/80, ring 14 inci. Nah, velg 14 inci, pengereman masih tromol, suspensinya single shock. Nah, di sini kan tidak ada kickstarter. Namun di sini tenang aja ya teman-teman, tinggal lihat di sininya speedometernya. Di sini ada indikator aki. Nah, seperti ini. Nah, indikator aki. Nah, di sini. Ini 13 volt. Jika kurang dari 12 itu maka dicek ya, akinya merandakan, aki lemah. Itu 11, 10 itu oke. Nah, di sini masih normal 12, lebih ya. Ini kalau dinyalakan isi terus ya sampai 13-14 nyampe kalau posisinya nyala. Nah, seperti ini. Nah, untuk joknya di sini empuk banget ya guys ya, berbeda dengan yang dulu. Ini ketinggiannya masih sama dengan yang dulu untuk Vario 125. Untuk pilihan warnanya total ada 2 untuk yang CBS, untuk yang CBS ISS ada 3 warna. Nah, berikut pilihan warna Vario 125 2023. Nah, selanjutnya kita ke spakbornya. Spakbornya tampilannya seperti ini, teman. Masih sama seperti yang dulu ya. Di sini tempat olinya. Olinya SPX 2, pergantian oli sesuai buku servis, atau untuk motor baru 1 bulan ya. Kalau 2 bulan juga nggak apa-apa, 2 bulan sampai 3 bulan. Karena untuk servis itu ada gratisan servis dari Honda, itu jangan sampai hangus ya, guys. Di sini air radiatornya standar untuk oli. Oli mesin itu 0,8 ya, itu pergantiannya sekitar 2-3 bulan. Tempat oli gardennya di sini, oli garden pergantiannya 6 bulan sekali ya. Namun untuk lebih cepat lebih baik ya guys ya. Nah, seperti ini tampilan dari jarak jauh. Nah, teman-teman yang pengen warna merah, ini hanya di versi CBS ya. Dan ini sekali lagi versi plus. Untuk yang tidak plus itu harganya berbeda ya, selisih sekitar 600-an. Jadi spionnya hanya satu yang tidak plus. Dan juga untuk area lain, untuk yang plus ada yang pakai karpet. Kalau di sini pakainya spion yang plus, kalau yang lain juga ada yang pakainya karpet ya. Untuk Vario 125 yang plus sekitar selisih 600 ribuan untuk yang plus dengan yang plus. Cuman teman-teman harus ikut dengan dealernya untuk ketika motornya datangnya warna warnanya plus, maka teman-teman harus belinya plus, nggak boleh yang tidak plus ya. Jadi sesuai dengan dealernya. Oke, itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan untuk pembelian motor baru untuk area Jawa Tengah, saya rekomendasikan 6 dealer resmi Honda Jawa Tengah yang mau intens, silakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.